semua guys. Amin. Selamat datang kami. Amin, amin, amin. Berobat. Lagi doa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau, jadikannya mudah dan tiada kedukaan melainkan Engkau atas hilangkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Vamos. Aku terima nikahnya Cik Fatimah Rauni dengan mas kahwinnya RM2,000 tunai. 206. Tapi takkan nak bagi 200. Ah, mesti nak bagi 2 juta tapi ya. Cepatlah. Saya kena mata. Saya kena mata. Habis berapa? 2 juta. Jeling-jeling tampang. So RM2,200. Ya, aku terima nikahnya Cik Fatimah. Aku terima nikahnya Cik Fatimah Rauni bagi Ismail dengan mas kahwinnya RM200 tunai. Aku terima nikah Cik Fatimah Rauni binti Ismail dengan mas kahwinnya RM2,000 tunai. RM220. Tambah RM20 je tambah. Aku terima nikahnya Cik Fatimah Rauni binti Ismail dengan mas kahwinnya RM2,200. RM2,222 tunai. Ui, susah. Banyak jadi. Asal jom, jalan. Siapa ni? Jalan perut saya. Serius awak.
pakai tisu ya. Atau tak ya soal kalau dah ada di sini mah. Duh kau lagi boleh lah nak buat lagi. So excited. Kan excited kan? Ni lah. Kita tak nampak lah ni. Ini cantik bila dia. Lawa gila. Bila lawa. Nak ikan cerita. Sekarang ni I nak buat baju dekat butik Abang Izwan Ismail kita. Tapi terlalu nervous sebab I nak nikah. Bila yang akan pilih design ni, design tu. Dia ni yang akan bising-bising cakap nak ni nak perut ni. Aku ni yang pakai pengantin macam. Dan aku kita bagi tahu teaser sikitlah kita kena letak benda ni dekat sebab tu kalau tengok tadi video nampak dia yang cakap saya tak cakap apa. Saya nervous. Dia yang cakap. Nampak dia tapi tapi dia tak agree. Tapi dia kan satu kain. Satu kain. Salah satu je. Ni lawa. Lawa gila bang. Sumpah lawa. Okay. Proses ni berupa tu. Abang buat tangan pun macam ni. Baju plain lah kan? Ah, tangan di sini. Baju juga baju kan? Plain. Ah, tangan tak apa. Cuma sini semua kena plain. Tapi biar, biar blend synchronize dengan hot hot plain lah. Boleh sama lah. Maknanya yang sama lah macam ni. Yes, yes. Wuih. Oh, timur ni lawanya. Ons. Nikah dah sekali kan? Nampak dah nikah dah ni. Aku jadi bangga main. Tak, ini macam bang, bang, bang. Cantik gila. Cantik gila. Maksud kau tak eh? Bila kat kepala yang tu, tangan pulak gini kan? Dah simple. Oh my goodness. Kena buat design baru, pandang balik. Selamat TV hari ni nampak ni lah. Kita dah ada idea, ini adalah kita tu. Tak boleh tak? Tak feel, tak feel. Tak, sebab kita dah fikir kat baju tadi bang. Tapi bila kita dah ubah, kita kena veil lah yang over. Sekalikan bagi dia. Faham okay. Tak lebih? Yang neck tu, neck tu nampak lantai. Nampak lah. Lantai kan? Bermakna lining dia sampai sini je. Yes. Faham tak? Itu yang nak cakap. Apa sahaja. Lining dia sampai sini. Yes. Geram. Mantap. Tapi dia masuk juga tu? Setuju. Dah, dah tengok lebih cukup. Keluar. Oh, ini dia ni lah. Buat hal. Okay, kita dah habis meeting dengan Abang Izwan Ismail. Sekarang ni kita dah sampai dekat Izwan Ismail ni pula. Yes, nah, untuk baju nikah, baju sanding pula. So, stay tuned. Sus. Apa? Macam tu kita dah takut kan? So, sekarang ni dah sampai dah. Kita punya pengetua. Baju. Okay. So kalau yang untuk sanding, tapi dalam anggaran 28, 29. Okay, sekarang kita dah habis meeting dengan wedding planner. Pergi day one pula. Dah selesai. Yes, dah. So this is our third stop. Dia bawa buku dia. Third stop untuk hari ni. Noted lah, fort. Pagi Hot tadi dah pergi Izwan, lepas tu pergi Zaman, lepas tu pergi wedding Hotel yang ke-23 dalam Senarai. Dapat kita pergi cakap. Dapat. Pening lah ni. Ballroom dia sini. This is your VIP room untuk you. Stand by. Dia ada motion by VJ lah.
Happy kat luar, happy kat luar. I think boleh-boleh baju you kalau warna yellow pastel. Then ada one jalan sini. So seorang boleh keluar sini, seorang boleh keluar sana. Daripada pagi kita meeting. Tak betul ni. Dari pagi Alum, kita dah macam belacan. Kumbarai dok. Okay, sama-sama. Okay, harap semua lancar. Okay, okay. Kau nak keluar. Works, tapi kita boleh naik tangga. Ini sendiri. Maknanya ada di sana, ada lift tu. Apa tak nak ni? Ini lagi nampak macam agung-agung sikit tu. Bila discuss kau ni. Agung-agung sikit ni. Awak tahu lagu ni lah. Awak cakap panggil aku. Aku cakap pelan-pelan. Aku cakap pelan-pelan. Kau cakap kuat-kuat bodoh. Ini timo lah bawa dia orang ni. Kak Long borak dengan orang PR. Saya ni. Kenapa bangun macam ni? Benda tak, dia tak macam jadi apa nak tanya. Dia terus tanya ke keluar tau. Saya lupa. 17 dan 18. 17 boleh pergi 20 pun boleh. Nampak? Kau pun cakap aku kan? Kau dah tak mampu nak menutupi kegagalan di sini. Cepat bawa ikan masin dari situ. Kau kita pakai ikan masin. Boleh, dia makan petai. So hari ni kita fitting bakal suami. Hello. Oh, perut. Oh, hukum kepala. Untuk songkok. Ya. Nah, aku bukan tinggi kan. Aku bukan tinggi yang normal. Sini macam skin color lah. Harap dia orang dapat lah ya. So, supaya tak payah cari dia orang lain dah. Ni teman saya tu. Fika. Bob. Tak melata dah. Tak boleh nampak tu. Dahi penuh naik jerawat. Tak boleh tidur. Setiap malam fikirkan baju apa. Dewan mana, makan macam mana, dekor macam mana, semua macam mana. Ya Allah, baru saya dapat tahu perasaan pengantin-pengantin nak kahwin tu. Memang serabut lah, fikir banyak benda ni tu sampai jerawat pun dah naik. Harap-harap hilang lah cepat sebelum saya sanding nanti, saya nikah nanti. Okay, so jom kita pergi meeting dewan. Bonus spot ada? Ada. Bonus spot ada. Satu ke dua? Satu. Aku nak satu ni. Tapi taklah kecil sangat pun, 600. So, kita orang dah final. Dekor. Ya Allah, dah nangis rasa. Tidur lah. Dah boleh tidur. Kami dah boleh tidur. Kami boleh makan, boleh mandi. Settle kami. Jom. Okay, mana kereta kita? Kita tengah cari bilik pula untuk hari tersebut. Lepas tengok hotel, kita buat bilik. Dan dekat dengan kita, aku dah kuning. Dah crack dah fikir macam. So, kita tengah hotel pun bilik. 12.01 banyak wedding dress yang cantik-cantik. Oh my goodness. Cantiknya, ya Allah. Ya Allah. Cantiknya semua. Ni semua baju dah siap tau. So kalau ada yang nak kahwin-kahwin tu, boleh ready made baju dah siap dekat sini, lawa-lawa, kau tak perlu risau. Okay, tapi macam tu. Excited kan? Wah, cantik kan?
Goodness, baju-baju lah cantiknya. Allah, siapa yang nak kahwin tapi tak tahu cari baju kat mana, bolehlah cari dekat sini ya. Sebab baju-baju diorang memang, eh serius lah, kalau korang datang sini korang akan macam, my god lawannya. Hari ni I terfeeling tengok baju yang cantik dengan Kak Long I. Oh my god. Boleh pegang yang lain nak pakai tak muat. Semua nak kahwin banyak kali lah macam ni. Maksud saya tukar baju banyak kali. So ini adalah satu lagi tempat dia. You buat apa kat situ? Cukai. Oh, banyak baju cantik. Untuk lelaki pun ada. Oh my god. I'm excited. Sorry, I'm over excited. So video I ni akan nampak yang I terlebih excited sebab seriously, if you guys nak kahwin and you guys tak ada tempat cek baju wedding, you need to come here because banyak yang cantik and choice yang korang ada. Yang sopan-sopan pun ada, yang tak sopan pun ada. Semua ada. Alah, nak apa? Cik nak apa? Cik nak gaun lah. Nak apa? Nak pakai gaun juga? Alah, sayang.